Halo semua, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya. Like, komen, dan share. Hai hai guys, selamat kembali bersama You Can See Channel. Hari ini saya dan juga Kikap dan juga Dylan. Kita pergi mana ni Dylan? Jangan geleng-geleng kepala Dylan. Okey, kita bersama Kikap hari ini. Hello kawan. Apa khabar? Nama berita, selamat lemai. Selamat hari lima TGIF kepada semua ya. Hari lima, so, hari enam saya tahu. Oh, hari enam kah? Kain. Apa? Hari enam saya tahu. Hari enam saya tahu ya. Udah. Lama kena. Udah pinjau kita, wai. Udah pinjau. Ya, kembali ke hari lima, hari enam, hari itu. Okay. Okey, kawan, cuba tengok sekarang kita berada di mana ya. Sila tunjukkan, cikgu Umbo. Okey, kita berada di mana ni, guys? Buka kamera. Wah, kita sekarang berada di airport. Okey, kita berada di airport, guys. Kita nak buat ayak bidik terkejut, bro. Ya, semalam kita ada tengok dia punya video. Semalam dia dah panggil-panggil kita, guys. Dia suruh saya SMS dia, saya tak mau. Kita nak buat dia terkejut berok nanti. Okey, sama-sama kita tayang dengan dia. Mari kita masuk sana. Okey. Mau pergi kemik dulu. Itu dia guys, penerbangan dari JB ke Miri disahkan mendarat pukul 6.15. Okay, jadi kita menunggu di sini. Kita sabar menanti di sini guys. Tengok Kikap. Kap, nak buat apa dengan ayak bidik nanti Kap? Nak berpantun kah? Nak ngajat ke? Nanti kita suruh Kikap ngajat menyambut ayak bidik. Kita masih menunggu. Tak lama lagi guys. Kita tunggu dekat sini. Stay tuned. Tengok tu guys, ayak bidik lalu saja depan Kikap. Kikap pun tak perasan yang itu ayak bidik. Kikap masih blur lagi tu guys. Saya biar saja adegan tu. Sekarang saya jadi confused. Siapa yang nak mengejutkan siapa? Maka berlakulah adegan kejar-mengejar antara Kikap dan ayak bidik. Si Kikap yang mengejar tu macam along menagih hutang pula. Saya perhati je dari belakang. Tengok apa yang akan berlaku lepas ni.
nak kejutkan orang. Kak mengejutkan dek dia, dek limpas. Ayah bidiaknya kok, nan mu kue nama tak. Oke guys, sudah tangkap guys. Sudah tangkap. Oke, terima kasih. Rupa-rupanya kita tidak dapat mengejutkan dia. Tangkap lah dia. Ya. Nama lelak lah. Mana mana flight? Ngantuk bok. Nama tu kena dah. Abis sebalang apa? Tadi aku melihat gambar tadi kan Jong. Oh, dia nengok dia. Makinon deh, tarang. Mak ambil. Ambil deh. Okay guys, selamat sampai di Miri. Ya. Dengan jayanya. Ini syukur. Pickup. Terima kasih kepada musik. Sudi menjemput saya ke sini ini. Iya. Tapi saya tak, dia tak ambil saya. Tak puas saya ambil saya. Jadi saya nak pergi rumah sap nanti. Oh, kaya yang sana. Bapak. Berapa? 3 bulan. Oh, berapa? Hah? Tidak ada? Baru? Nggak, aku tak nak nanya dulu sini. Jalan yang baik macam-macam lah. Jalan yang baik. Oh, okey. Boleh lo jalan tu, okey? Boleh juga, kita. Okey, lo jalan. Saya mau klik pun buruk je. Saya tu si. Aku ngai mesej tu kan. Sengaja kak mengejutkan konon. Dek, siapa ya? Sengaja cikgu lah. Oh. Ya, lama. Lama, siapa ya? Mana? Jadi, oh, jadi orang apa ke? Oh, iya, ada jalan yang ada. Belakang ke tengah. Dia nak. Sama kena kami helak. Tok pun tengah budak tengah. Okay, mencari kereta yang menjemput ayak bidik guys. Tercari-cari ni. Mungkin Mak Tarang Channel yang menjemput dia. Okey, ayat bidik sudah jalan guys. Kita sudah tangkap dia. Sudah tangkap walaupun dia tidak terkejut sebab kami tidak mengejutkan. Konon dia nak mengejutkan. Rupa-rupanya ayat bidik terus limpas. Faster. Okey, stay tuned. Bukan apa guys, sebab dia berjalan macam orang bujang. Dahlah menahan, bergaya lagi itu. Itulah saya tak kenal. Iyalah, dahlah handsome, bergaya lagi itu. Jadi kita tak kenal dia guys. Okay.